Saudara bermodus menutup jendela menggunakan plastik untuk menghindari petugas, sebuah kafe di Jalan Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan nekat tetap beroperasi hingga tengah malam. Ratusan pengunjung pun dibubarkan oleh petugas. Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi sebuah kafe yang masih nekat beroperasi hingga larut malam di Jalan Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Saat mendatangi lokasi, didapati ratusan muda-mudi tengah asik berkumpul tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak. Kabagops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ruslan Idris mengatakan, pihak manajemen kafe menggunakan modus pintu yang digembok serta menutup jendela dengan plastik hitam untuk menghindari razia petugas di masa penerapan PPKM level 4. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, manajer serta kasir kafe dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi mereka parkirnya jauh dari masuk dan juga pintunya digembok, jadi tidak ketahuan. Akhirnya ada informasi dari pengunjung yang menginformasikan Polres, akhirnya dari pihak Polres dan Polsek merapat ke TKP. Dan di depannya ditutup pakai terpal, jadi kita nggak kelihatan dari luar. Anggota yang patroli jadi nggak kelihatan dari luar. Di dalam tadi lebih kurang kita masih ada sekitar 200 orang ya. 200 orang, akhirnya kita langsung bubarin dan agar semua pengunjung juga menyelesaikan tanggung jawabnya untuk pembayaran juga. Pak, udah amankan dulu manajernya sama kasirnya untuk diambil keterangan di Polres.